Lebih 400 juta ringgit rakyat Malaysia mengalami kerugian akibat daripada diperdaya oleh Macau Scam hanya dalam tempoh 3 tahun ini. Sejak tahun 2018 hingga September 2020, sebanyak 6,552 kes dicatatkan. Antara negeri yang mencatat kes diperdaya oleh Macau Scam ialah Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Empat negeri ini menjadi tumpuan dan merupakan negeri yang merekodkan kes tertinggi dalam aktiviti haram sekumpulan besar Macau Scam. Antara individu yang menjadi sasaran kegiatan haram Macau Scam ialah orang kampung atau pesara yang tinggal di kampung, pekerja swasta seperti doktor, penjawat awam, pesara kerajaan dan golongan profesional, semuanya menjadi mangsa sindiket licik Macau Scam ini. Bagi yang tertanya-tanya bagaimana sebenarnya sindiket Macau Scam ini menipu, memperdaya orang ramai hanya kerana mahu menjadi kaya raya meskipun sudah jelas dan nyata kegiatan ini haram. Di sini perkongsiannya. Polis Diraja Malaysia PDRM mengenal pasti empat cara sindiket penipuan Macau Scam yang memperdaya mangsa dengan panggilan palsu hingga mengakibatkan kerugian jutaan ringgit. Menurut kenyataan Ketua Komunikasi Korporat Polis Diraja Malaysia PDRM, Urusetia KPN, Dato' Asmawati Ahmad, sindiket beroperasi dengan cara menawarkan cabutan bertuah. Pengadu akan menerima panggilan telefon yang mendakwa mangsa telah memenangi pertandingan cabutan bertuah bernilai jutaan dolar dari syarikat Hong Kong dan Macau. Pemanggil kemudiannya memberikan nombor telefon untuk dihubungi sekiranya pengadu mahu menuntut hadiah berkenaan. Setelah bersetuju, pengadu dikehendaki membayar cukai dan insurans dengan cara memasukkan wang ke dalam akaun tertentu bagi menuntut hadiah tersebut. Setelah transaksi selesai, pemanggil gagal dihubungi dan wang hadiah yang dijanjikan tidak diterima. Tipu culik dan minta wang tebusan. Pengadu akan menerima panggilan telefon daripada individu yang mengaku sebagai pegawai mahkamah dan polis serta mendakwa bahawa pengadu terlibat di dalam kegiatan haram seperti ahlong, kongsi gelap dan pengedaran dadah, dan mangsa kemudiannya diminta untuk memindahkan wang dari akaunnya ke dalam akaun tertentu, kononnya bagi mengelakkan akaun mangsa dibekukan oleh pihak berkuasa. Spoofing pegawai polis atau agensi kerajaan, mangsa menerima panggilan daripada seseorang yang mengaku sebagai pegawai bank dengan dakwaan bahawa mangsa gagal membuat bayaran kad kredit. Pengadu kemudiannya diarah untuk menghubungi seseorang, kononnya pegawai dari Bank Negara Malaysia BNM, bagi mengelakkan nama di senarai hitam atau akaun bank dibekukan. Mangsa akhirnya diperdaya untuk membuat pemindahan wang ke nombor akaun tertentu melalui e-banking atau melalui mesin deposit tunai CDM dan menyamar sebagai pegawai bank negara atau bank komersial. Mangsa menerima panggilan telefon daripada seseorang yang mendakwa anak atau saudaranya diculik. Mangsa diperdaya untuk memindahkan wang tebusan ke nombor akaun pihak ketiga yang diberikan oleh pemanggil. Dalam taktik ini, mereka akan turut mendakwa ada berlakunya kes langgar lari dan gagal membayar hutang pinjaman bank atau institusi kewangan. Sebenarnya, Macau Scam didalangi sindiket Taiwan serta China yang menggunakan talian antarabangsa seperti Hong Kong. Di Malaysia, sindiket Macau Scam menggunakan ejen tempatan dalam menguruskan pelaburan termasuk mencari perniagaan yang berpotensi untuk mencuci wang haram hasil daripada penipuan. Bijak dan cukup bijak, sindiket ini menggunakan peluang dengan mendekati artis dan selebriti popular sebagai jalan pintas bagi mencuci wang haram. Artis dan selebriti mungkin tidak mengalami kerugian seperti orang biasa, tetapi mereka telah diperdaya dan diperalatkan untuk menutup kegiatan haram sindiket Macau Scam. Tidak hairanlah mengapa artis dan selebriti pada zaman ini hidup mewah dan dilimpahi dengan wang dan harta. Mereka juga sangat berbangga untuk menunjukkan kemewahan sehingga tidak sedar diri mereka sedang menjadi sasaran sindiket yang menjalankan kegiatan haram ini bagi membantu mencuci wang. Namun bukanlah semua, hanya segelintir artis dan selebriti sahaja. Sehingga kini, SPRM telah membekukan sebanyak 750 akaun dengan simpanan sebanyak 75 juta ringgit hasil aktiviti pengubahan wang haram, termasuk yang membabitkan selebriti. Adakah anda masih mahu menjadi mangsa dan menjadi penyumbang kepada sindiket haram ini dan selebriti untuk terus menjadi kaya? Jika tidak mahu, sila ambil tindakan yang bijak. Dan jika anda berdepan dengan situasi ini, jangan mudah terpedaya. Jangan panik. Anda tahu siapa anda.
Anda tahu anda tidak melakukan kesalahan, tidak memiliki dadah, tidak berhutang dan ahli keluarga selamat. Jadi jangan berikan sebarang butiran diri anda. Hubungi pihak berkuasa jika masih ada keraguan. Hubungi pihak yang sah. Rujuk kepada ahli keluarga. Dapatkan nasihat dan pandangan. Jangan pernah bertindak sendiri. Paling penting, jangan dedahkan nombor kad pengenalan, akaun bank, nombor akaun ATM atau kad kredit, dan jangan sesekali menghubungi kembali nombor dari panggilan yang mencurigakan. Jangan terus menjadi mangsa. Kita mampu menghentikan mereka. Macau Scam akan tumpas selamanya.